Okay. Ini anaknya. Jadi ini anaknya. Oh. Hai pecinta sugar glider. Nah, guys, di video kali ini saya akan share pengalaman saya memelihara sugar glider, guys. Yaitu pada saat proses breeding, guys. Jadi pada saat proses breeding, jika teman-teman tahu yang di bawah ini ada dua kandang ini memang lagi saya amati, nggak saya taruh belakang gitu guys. Mau saya bahas ke depannya seperti apa. Jadi di bawah itu ada satu ekor betina aja. Dan yang atas ada sepasang sugar glider. Dalam proses breeding ini udah OOP, sudah OOP atau sudah anaknya sudah keluar. Ya, sudah mulai besar. Yang bawah lagi IP. Nah, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini berkenaan pertanyaan teman-teman yang mungkin ada sebagian teman-teman yang bertanya, kalau sugar glider hamil, kalau hamil sih kita nggak tahu ya, karena secara fisik nggak kelihatan gitu. Mungkin yang dimaksud IP gitu. Kalau sugar glider IP itu apakah boleh jantannya itu dipisah gitu? Nah, ini lagi saya amati sebenarnya. Tidak perlu dipisah guys. Ini yang bawah ini saya ada WM white mosaic di bawah ini white mosaic. Jadi ketika jantannya dipisah dia itu cenderung lebih sensitif guys. Ini jinak bonding tapi ketika proses dia lagi IP gitu in pouch atau anaknya masuk dalam kantung itu dia jadi sensitif banget karena tidak ada jantannya. Nah, pada saat dia lagi IP seperti ini, itu nggak keluar. Bahkan ketika dia lagi makan aja, saya lewat masuk lagi gitu. Sensitif sekali dengan gerakan-gerakan, dengan lingkungan sekitar. Nah, berbeda halnya dengan sugar glider yang ada pasangannya seperti ini. Ini semuanya bonding, guys. Tuh, yang atas ngeliatin tuh. Nah, yang unik ini, ketika kalian punya sugar glider sepasang lagi IP ataupun proses breeding gitu, guys. Si jantan ketika sugar glider itu lagi IP itu cenderung akan di luar si jantannya. Ya, intinya ya sebagai seorang apa ya, kepala rumah tangga bahasa kita. Sebagai seorang pejantannya atau pemimpin di koloninya, ini kan cuma dua ya. Kalau banyak itu biasanya ada satu jantan yang galak gitu. Kalau dua ekor sepasang seperti ini, jantannya muter-muter jaga betinanya. Jadi sebenarnya tidak perlu dipisah. Jika yang di kandang itu hanya sepasang, berbeda jika di kandang ada beberapa ekor sugar glider, maka yang lagi IP harus dipisah guys, nanti jadi santapan SG-SG yang lain gitu, terlebih-lebih kalau kalian sering telat memberikan makan. Nah, keunikan ini saya amati dari dulu. Memang sugar glider itu seperti ini, pada proses IP si betina cenderung masuk ke dalam kantung, si jantannya muter-muter itu yang makan. Yang jarang makan itu betinanya kalau lagi IP. Mungkin sensitif itu tadi karena dia tidak mau diganggu atau sensitif terhadap lingkungan, makanya tidak terlihat kalau nggak ada orang ataupun pas nggak ada sepi gitu, menurut dia aman, dia makan turun gitu. Tapi kalau misalnya ditaruh di tempat seperti ini, kita lalu-lalang itu jarang sekali terlihat makan guys. Tuh si jantan turun tuh. Ini platinum ya, platinum. Nah, jadi biasanya si jantan ini nunggu betinanya selesai makan dulu baru dia turun. Nah, gantian gitu guys. Jadi fungsi si jantan ini memproteksi keluarganya gitu guys. Nggak perlu dipisah gitu. Dan terlihat yang bawah itu tidak ada pergerakan sama sekali. Gerak-gerak aja nggak sleeping pouch-nya. Anteng banget. Terlihat anteng tapi dia posisi waspada guys. Ketika kita senggol sedikit sleeping pouch-nya pasti grabbing. Kita coba ya. Oke, jadi seperti itu sensitif sekali, dia lagi IP. Dan yang betina yang atas ini sudah mulai gemuk guys, karena pada proses dia menyusui IP sampai OOP mungkin minggu pertama itu kurus banget, dia tidak terlihat makan, dia fokus membesarkan si anaknya atau joynya. Berbeda dengan si jantan, kalau si jantan gemuk ya, bisa dikatakan gemuk. Dan pada saat ini tugas si jantan mengasuh anak-anaknya gitu guys.
Oke, kita cek anaknya sudah sebesar apa sih? Anaknya crabbing. Oke, ini anaknya. Jadi ini anaknya. Oh. Oke. Grey ya, guys ya. Grey. Jantan apa betina? Jantan. Noh, normal tuh. Ada dua apa pentolannya. Ini jantan. Nah, dia cuek aja anaknya. Saya ambil seperti ini karena memang setiap harinya saya ajak interaksi. Dan si Joy ini juga saya kadang elus-elus, saya kadang mulai suapin, tapi dia belum mau, guys. Sudah besar nih. Sudah besar. Jadi ini Grey Head Platinum. Indukannya WF dan bapaknya atau jantannya itu Platinum. Tuh. Sudah sebesar ini. Ini sudah ada sebulan belum ya? Lebih ya kayaknya. Oke, Grey. Grey. Oke, kita masukkan lagi. Makannya langsung habis, guys. Saya kasih makan langsung habis tadi. Oke, ini jarang sekali anaknya keluar. Masuk lagi. Kaget. Kaget yang ada di dalam, guys. Oke, jadi seperti itu, guys. Ini menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya, apakah boleh si jantan dipisah? Ya, sebaiknya jangan, guys. Karena dia itu bertugas saling gantian gitu, guys. Jaga anaknya ketika si betina lagi IP, jantannya menjaga sekitar lingkungan. Itu naluri, guys. Naluri alami sugar glider seperti itu. Maka dari itu, ya jangan kaget kalau ketika lagi IP ataupun lagi OOP baru seminggu, si jantan itu jadi sensitif juga gitu. Kalau sudah anaknya sebesar itu tadi, sudah bisa ditinggal, biasanya yang jaga itu di sleeping pouch itu si jantan, yang betinanya gantian makan di bawah gitu. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini. Jangan lupa jempolnya ke atas. That's all for today. See you next time. Dan salam pecinta sugar glider.